Halo, guys. Jumpa lagi dengan saya, Ngarto Ridwana, di Ngarto TV. Sekarang saya akan bicara soal kopi. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Agar teman-teman dapat notifikasi setiap ada video baru dari Ngarto TV. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like dan komen juga aku harapkan. Minum kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat, termasuk orang Indonesia. Minum kopi juga sering dikaitkan dengan tujuan mengurangi rasa kantuk. Minum kopi siang hari dan kaitannya dengan tidur siang singkat. Ini termasuk juga tips nyeleneh atau tips aneh. Jika Anda ingin tidur siang singkat, minum kopi dulu. Kenapa harus demikian? Dan apa manfaatnya setelah kita bangun tidur? Inilah yang dinamakan coffee naps. Coffee naps adalah minum kopi sebelum tidur siang singkat. Dilansir oleh idtimes.com, coffee naps dianggap meningkatkan tingkat energi karena efeknya pada adenosin, yaitu zat kimia yang mendorong tidur. Saat kamu merasa lelah, adenosin beredar melalui tubuhmu dalam jumlah tinggi. Setelah kamu tertidur, kadar adenosin mulai turun. Kafein bersaing dengan adenosin tentang siapa yang diterima di reseptor di otakmu. Karena reseptor otakmu menangkap kafein dan bukan adenosin, rasa kantukmu akan berkurang. Para ilmuwan menduga bahwa minum kopi sebelum tidur siang bisa meningkatkan energi karena tidur siang membantumu menyingkirkan adenosin. Pada gilirannya, kafein harus bersaing dengan lebih sedikit adenosin yang ada di otak. Dengan kata lain, tidur bisa meningkatkan efek kopi dengan meningkatkan ketersediaan reseptor untuk kafein di otakmu. Baik guys, demikian dari saya, Ngarto Ridwana. Terima kasih, sampai jumpa di acara yang lain dari Ngarto TV. See you.